nak pula sekarang kita berada pada zaman yang tidak terduga. Kan? Kita berada di zaman yang sangat kritikal. Gangguan-gangguan sosial ni terlalu hebat. Kalau tak betul lah, kita punya orang kata basic foundation asas kita dalam agama, parah. Macam-macam tanda akhir zaman hari ni. Ya, memang. Kan? Yang dikatakan salah satu tanda akhir zaman ni kan, rakyat-rakyat nak kiamat, yang mana seorang ibu tu menjadi hamba kepada anak dia. Ha? Kan? Dah ada lah tanda-tanda tu. Cuma satu yang kita tak terjangka tu, lelaki pakai telokok. Wah, itu paling terpanjat tu. Itu paling terpanjat tu. Ui, jangan main-main. Itu satu benda yang sangat memeranjatkan kan. Tak boleh bayang kan. Tiba-tiba confused pula tiba-tiba kan. Tiba-tiba lah hari tu kita nak pergi surau, nampak pula mana satu nak bawa ni. Kupiah apa telokong? Fikir dulu. Confused. Agak macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa Surau, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua blok, ketua-ketua lorong, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Saya tak cukup kuat lah. Tak kuat. Tak dengar lah. Dia mula-mula memang giat satu, belum kuih lagi. Kajap lah, sabar sikit. Okey lah. Jadi makna kata, duduk dalam majlis ilmu ni sama macam duduk di taman-taman syurga. Boleh adjust volume? Dengar tak belakang? Tak dengar dia dah. Tak dengar, apa masalah tu? Cepat. Nah, dengar tak? Kita main volume dalam. Ha? Main volume dalam. Oh, kat dalam. Okey. Okey dah. Cubaan-cubaan satu dulu. Dengar. Yang cantu togak ada dengar ke tidak? Kalau dengar aku, tak dengar geleng. Dengar. Alhamdulillah. Ha, okey. Ha. Kita mula oleh semula. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sebab tak jauh lagi. Kan? Begitu juga dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang yang nak datang majlis ilmu. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak takut juga kan? Takut itu pula yang besar sayap ni kan. Dan begitu juga nak menunjukkan betapa usaha nak datang majlis ilmu ni bukan senang kan? Malam ni ada yang berfikir-fikir nak datang tu. Sebab selama ni tak pernah datang surau. Dia tengah fikir nak datang ke tidak, datang ke tidak, macam tu kan. Tapi tak, bukan orang sini lah, tempat lain, tempat lain. Jadi kadang-kadang dia fikir lama, lepas tu dia pandai dia jauh duduk kan, sebab tak nak orang perasan sangat kan. Kadang-kadang dia jenis kawan tu kan tak reti pula. Dia tak, dia jenis kalau balon, balon direct kan. Kau tak pernah nampak kau kan malam ni ada pula. Wah, tu tak tahan soalan dia kan. Soalan macam tu nak tahan kan. Ah, kebetulan malam ni dia free. Malam lain kerja kan. Ah, tak tentu masa kerja ni kan. Jadi maknanya bukan senang nak datang. Ada orang tu datang-datang kan. Nak datang kan, tiba-tiba ada orang datang rumah pula. Aduh, hai, kena layan pula orang datang rumah. Kadang-kadang ada orang dah datang-datang, rupanya semalam ceramah tu salah hari pula. Ada juga, tu lagi sadik. Kenapa sebab tak ada ramai orang ni? Jadi ke tidak ceramah ni semalam pun boy. Salah tarikh pula kan. Saya terperanjat tengok banner dekat simpang tu tadi. Kau main basah kepala saya kalau tak, setelah apa-apa.
tulisan kau cik muka pasal awak ini betul nak beritahu orang siapa orang ni kan, tapi tak apalah, itu kreativiti jawatan kuasa surau lah tu kan. Ya, tapi kita punya tajuk hari ni senang je kan, senang kan tajuk kita hari ni berkaitan tentang kekeluargaan dan kemasyarakatan, iaitu kekeluargaan dan hidup bermasyarakat. Senang betul tajuk, faham lah kan, kekeluargaan nak keluarga bahagia, masyarakat nak masyarakat yang bersatu padu bekerjasama tu ya. Ha, faham kan? Faham tak kan? Ha, jadi sekianlah ceramah malam ni. Apa susah benar lah, semua dah faham. Payah benar kan? Ha, macam itulah keadaan ya. Tetapi bila kita ceritakan tentang tu, memanglah kadang-kadang pelbagai isu kan, kekeluargaan, kemasyarakatan. Nak pula sekarang kita berada pada zaman yang tidak terduga. Kan, kita berada di zaman yang sangat kritikal. Gangguan-gangguan sosial ni terlalu hebat. Kalau tak betul lah kita punya orang kata basic foundation asas kita dalam agama, parah. Macam-macam tanda akhir zaman hari ni. Ya memang. Kan, yang dikatakan salah satu tanda akhir zaman ni kan, dekat-dekat nak kiamat, yang mana seorang ibu tu menjadi hamba kepada anak dia. Ha? Kan dah ada dah tanda-tanda tu. Cuma satu yang kita tak terjangka tu, lelaki pakai telokok. Wah, itu paling terpanjat tu. Itu paling terpanjat tu. Ui, jangan main-main. Itu satu benda yang sangat memeranjatkan kan. Tak boleh bayang kan. Tiba-tiba confuse pula tiba-tiba kan. Tiba-tiba lah hari tu kita nak pergi surau, nampak pula mana satu nak bawa ni. Kupiah apa telokong. Fikir dulu. Confuse. Agak macam tu lah. Punya taruk adalah bingai pemikiran orang hari ni lah. Macam tu lah kira kan. Tak boleh fikir dah kan. Akhirnya Allah nak tunjuk. Yang selama-lama ini, yang kau suruk-suruk kan, akhirnya Allah Ta'ala tunjuk. Langsung satu dunia tahu. Kau siapa, tak payah selak-selak dah tahu. Kan, punai kau, senapang kau, semua tahu. Tak payahlah kan. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Itulah kan. Jadi, saya tak sebut siapa. Tapi, makna kata, itulah cabaran kita hari ini. Zaman media sosial. Kan? Dulu kita bermasyarakat nak bincang. Malam ni, jumpa kat surau. Okey, mak, bincang kat surau. Nak buat apa ni? Cenialah, barulah pengusi beritahu. Sekarang belum apa-apa, dalam grup WhatsApp dah bergaduh, dah bincang macam-macam. Kadang-kadang dalam perbincangan tu dah tak banyak dah bincang. Sebab dalam WhatsApp dah macam-macam dah. Lontong-lontang dalam tu. Dalam grup WhatsApp ni kadang baik grup ada orang tu tak tahu hidup ke tidak pun tak tahu. Soalnya apa dalam grup tu? Grup kan? Kan ada baik grup. Yang seorang tu tak bunyi-bunyi. Dia kegemarannya. Itu ya dia jawab. Dia respon itu ya. Ada orang tu tak sampai hujung. Ada macam tu. Kan? Ya, yang banyak mengadu saya masalah macam tu cikgu lah. Bila grup beritahu dengan anak murid kan, beritahu mak bapak tentang anak murid punya homework lah apa semua kan. Banyak mak bapak tak tahu hidup ke tidak, tak tahu. Termasuklah yang bercakap ni. Kadang-kadang kita baca pun dah tak faham dah apa isu kan. Macam tu lah. Jadi keadaan kita hari ni sian-kian mencabar. Tetapi balik-balik soalan apa juga persoalan dalam hidup kita ni, semua dah ada jawapan sebenarnya. Tinggal lagi kita nak ambil perhatian ataupun tidak. Banyak benda kita dah tahu tapi kita tak buat. Banyak benda dalam hidup ni. Kita sadar dah benda tu tapi kita tak buat. Contoh paling senang. Sembahyang jemaah. Berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Cik cakap. Berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? 27. Semua tahu. Tak ada siapa yang terperanjat tadi. Berapa kali? Tak ada tanya pun. Semua 27 kali ganda, 27 kali ganda. Tetapi kenapa tak ramai? Sebab dia dah tahu. Bukan kata dia tak tahu. Ya, kau tak tahu pula 27 kali ganda, weh. Tak ada pun cakap macam tu. Dah tahu tapi tetap tak ramai. Sebab dia nak menilai itu bukannya dengan mata biasa ni, tapi mata hati kita. Kan? Orang yang dah biasa semayang jemaah, dia rasa sayang nak tinggal solat jemaah. Allahyarham Haji Azmil Mustafa alias Ali Setan. Kan? Dia adalah antara orang yang kita tahulah, ramai lagi lah dalam Malaysia ni. Yang kita tahu dia berjaya solat jemaah 40 waktu berturut-turut. Kita kenapa? Ya, paling senang terputus ya, kat subuh. Kat situ paling senang terputus ya. Dia mesti berturut-turut. Cuba kita buat, nak dapat. Ada pandangan kata, dia punya ganjaran yang sangat besar. Tapi itu ada perselisihan pandangan. Tetapi dia boleh mengajar, mendidik kita untuk istiqamah. Ha, sebab dia akan fikir, mana nak cari? Nak semain jemaah kat mana ni? Kalau kat rumah pun kat rumah lah. Ajak siapa yang ada. Semain jemaah. Mesti semain jemaah. 40 waktu betul-betul jaga. Ha, nak mudahkan tu kat rumah kita.
ke rumah kita, kan? Nak-nak pula sibuk, almaklumlah UK Perdana. Bukan biasa-biasa, kan? Tempat orang paling sibuk dalam dunia. Oh, gila betul. Kan? Ha, waktu saya sampai tadi, padat, jam, pauk. Ya Allah, wakbar, kan? Alhamdulillah, saya sampai awal tadi. Saya sampai dah tadi. Bertafakur memikirkan, kan? Memikirkan isu masyarakat ni dekat restoran Sate Sedap tadi. Ha, macam tu kat situ lah tadi dapat idea sikit tadi, macam tu lah kan, tu, kan? Kan, saya gomam tu lepak kat lereng tu. Kan? Jadi makna kata, hidup kita ni tak macam dulu. Walaupun tu, Nabi dah beritahu dah, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Itu pun semua dah tahu. Itu sebabnya sebaik-baiknya, kalau dapat handphone kita tu kan, daripada kita download drama yang malam tadi tu, yang seandainya aku tu, kan? Nah, contohlah kan. Jadi lebih baik kita download, baca balik khutbah terakhir Nabi. Savekan dekat dalam phone kita, tengok satu-satu mana yang dah buat, mana yang belum buat. Pesanan Nabi ini menyeluruh, termasuk tentang isu masyarakat, termasuk tentang diri sendiri, suami, isteri, begitu juga bab muamalat, semua ada dah. Ekonomi, kewangan, semua ada dalam tu. Nabi dah ajar gitu. Nabi pesan sebab Nabi dah tahu, Nabi tak lama lagi akan meninggalkan semua pada ketika itu. Contohnya, seperti mana kamu tidak suka diri kamu disakiti, usahlah menyakiti orang lain. Nabi dah pesan. Itu bab kemasyarakatan, Nabi dah pesan dah. Kan? Nabi pernah dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, Nabi sebut. Siapakah dia? Nabi tanya, sahabat tanya, siapakah dia? Rasulullah. Nabi kata, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya nak ukur iman kita, diukur dengan hubungan baik kita dengan jiran kita, masyarakat kita. Kau tak baik dengan jiran kau, bercakap kau juga. Secara dasarnya, prima facie, first instance, tengok. Confirm tak beriman. Sekali tengok. Contoh. Dia bukan kita kira sibuk. Dia walaupun sibuk, tapi orang tahu dia tu baik. Macam mana pula? Walaupun dia sibuk, dia singgah sekejap pergi jumpa Tok Ketua. Jumpa pengerusi persatuan penduduk. Assalamualaikum, Tuan, minta maaf. Saya ni selalu sibuk. Tak dapat nak join. Tok, program ni ada yang boleh saya sumbangkan tak? Tak ada apalah. Tapi kalau boleh luangkanlah masa. Kan? Sebab kita ni bukan apa hidup memasyarakatkan tu lah. Saya sibuk lah. Takkan sekejap tak boleh. Oh, macam tu kan? Ya, macam ni lah. Berapa yang diperlukan untuk program ni? Program ni lebih kurang lah kita tengok belanja dalam 1,500. Tak apa tuan, saya bagi 2,000. Kalau boleh datanglah. Macam elok dah. Jadi dia sumbang kan? Contoh lah kan? Orang tahu dia memang nak bermasyarakat. Cuma tinggal lagi dia tak ada masa. Contoh lah kan? Maknanya hubungan baik ini diikut. Itu sebab Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya melebihi dirinya sendiri. Bayangkan macam tu sekali. Nak tunjukkan hidup memasyarakat. Maknanya tajuk ni tepat sekali. Tentang kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sebab dua-dua ada kaitan. Kita boleh hidup bahagia dalam rumah tangga kita. Kita rasa. Kita ada isteri yang baik, anak-anak yang pandai. Tetapi bila kita tak bercampur dengan masyarakat, tetap tak kelengkap kebahagiaan itu. Kena campur masyarakat juga. Jumpa masyarakat yang ya, isteri kita pun campur dengan isteri-isteri orang lain dekat masyarakat ni. Ha. Bila kenduri kenara tahu dia tu siapa, tak pernah nampak. Ha, kan? Sebenarnya nak tengok muka tak pernah nampak ni kan, tetapi tak heran. Bila? Tak pernah nampak, tapi tak heran. Waktu bila? Malam pertama tarawih. Banyak muka tak pernah nampak. Ini siapa? Tapi tak ada orang tanya dia. Kalau sibuk tanya memang lambat tarawih malam tu. Ni siapa? Lambat tarawih malam tu. Tapi dah biasa dah malam pertama kan. Malam pertama padat. Masa tu lah orang komplain. Surau ni tak mesra jemaah. Lepas tu kena basahkan lagi. Tak sesuai dah surau ni. Bukan main lagi bercakap. Kan? Malam pertama imam pun tak ada parking. Cuba fikir. Masuk malam kelima boleh, ha, baru kita tahu. Tak kalau lagu raya dah dikumandangkan, kan? Ha, masa tu baru tahu. Ha, imam boleh parking dalam surau, dekat saf yang kelima. Dekat saf yang kelima dia boleh parking. Nah, punya tak ada orang lah kan, macam tu. Tetapi nak bagi tahu kita ni, hubungan baik kita dengan rakan-rakan kita, masyarakat kita, ini penting.
Jangan ingat kita, alahai, aku tak kacau hidup orang, yang kacau hidup aku lah. Umui sadab yang bercakap. Memanglah, okey, kau tak kacau orang, tapi ada masanya kau kacau orang. Ada? Tak, kalau kau mampu nak meninggal. Meninggal dunia. Siapa nak tolong? Dia cakap. Sampai masa ni, aku sok tayar kau meninggal. Aku meninggal masa aku dah settle lah. Kau tak kau meninggal, kau boleh telefon sendiri ke? Tengok. Kau jatuh nak meninggal ni, kau standby. Tak ada. Tak ada siapa. Tak ada siapa pun. Nabi Yaakob yang kamcing gila tu. Dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Nabi Yaakob rapat dengan malaikat maut. Cuba kalau kita kawan dengan malaikat maut macam. Kita member baik dengan malaikat maut, jangan risau. Mentari pun telefon kita, kau tanyalah sikit aku bila. Punya hebat lah. Kalau rapat dengan malaikat maut ni tak ada lah lagi. Memang hebat betul dah rasa. Bayangkan kalau kita minum dengan malaikat maut, minum. Kawan tanya, hoi siapa tu? Kau tak kenal ni siapa? Kau berat perangai, kau suruh cabut nyawa kau kan? Oh, macam tu lah belagak kan. Nabi Yaakob selalu didatangi oleh malaikat maut. Bila malaikat maut datang, Nabi Yaakob jawab. Dia sambut, dia kata, wahai sahabatku, apakah tujuan kau datang hari ini? Adakah kau nak ziarah aku atau kau nak cabut nyawa aku? Wahai sahabatku Yaakob, sesungguhnya aku datang untuk ziarah engkau, wahai Yaakob. Sekali datang macam tu lah perbualan. Kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Aku nak ziarah engkau, wahai Yaakob. Punya baik eh. Cuba gitu. Assalamualaikum. Oh, malaikat maut. Masuk. Pahal ni nak cabut nyawa ke apa? Nak ziarah. Biasalah. Lepak-lepak. Contohlah kan. Macam tu. Jadi, sampai satu ketika, Nabi Yaakob dah tak tahan. Nabi Yaakob cakap, wahai sahabatku, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Apa dia? Sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah tolong cabut. Bagilah tanda-tanda lu. Kau jangan risau. Aku akan bagi kurang-kurang 3 tanda aku bagi kat kau. Macam tu. Oh, lega lah Nabi Yaakob. Setiap kali datang tanya, kau nak cabut nyawa aku ke atau nak kau nak ziarah aku? Ziarah. Setiap kali datang, ziarah. Setiap kali datang, ziarah. Sampailah satu hari. Hari ini kau nak cabut nyawa aku ke atau kau nak ziarah aku? Sesungguhnya hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau, wahai Yaakob. Nabi Yaakob pun tanya, bukankah kau khabarkan dulu? Kau khabarkan nak bagi tahu dulu, nak bagi tanda-tanda. Kau kata nak bagi 3 tanda, mana dah? Sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda tu pada kau, wahai Yaakob. Apa tanda-tanda? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada lu merasa macam tu. Dah ada lu. Ada. Dulu naik motor jauh-jauh boleh. UK perdana. Sampailah dekat Pekan Ampang tu pun dah mula sakit belakang dah. Naik motor. Dulu naik kereta boleh sampai Kelantan, Terengganu boleh. Sekarang baru sampai Serang dah berjap berhenti. Pancing. Ngantuk. Macam-macam bono tolan dah tak mau hilang ngantuk dah. Kan? Ya, puih bini topuk tak mau dah ngantuk juga. Makna tu tanda pertama. Tanda yang kedua, badan kau yang togak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tiga-tiga tanda tu? Dah ada belum? Dah ada standby. Kau susah bonah, soalan bocor tu. Ni lah kau dia lagi mengelinjang kan lagi pergi kelab dandut tu. Alah tu. Ni yo, kalau kita pergi lah, kalau ikut lah pejabat agama tu, saya dulu pergi dengan pejabat agama sebu kelab dandut. Bukan yang muda pergi. Rumah nak mampu je belakang. Pergi sana, kita masuk tak tahan telinga ni. Memang tak tahan telinga, bingit bunyi. Dia boleh poluk speaker tu. Punya toruk tak apa ditolan lah kan. Dia boleh polok speaker ni. Kita tak tahan ni. Dia speaker tu dia polok. Mbak punya toruk kan. Tu sebabnya hidup kita ni. Hidup kita ni paling penting nak cerita. Hidup kita dalam dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Tengok. Nak bentuk masyarakat. Nak bentuk keluarga kita. Benda ni asas yang kita kena pegang. Dunia sementara. Dalam surah Asyura ayat 20, Allah bagi tahu kita. Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungan itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu dan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Nak beritahu. Orang kejar dunia mana pernah bahagia. You tengok.
Tanyalah orang yang kaya gila tu. Kan? Kalau kita tanya dia, wah sibuk ke? Rasulullah, pening kepala, banyak benda nak cari. Wah, pak. Kita ni kalau tiba-tiba sekarang malam ni, tiba-tiba lah ada seorang kaya pergi ke depan. Assalamualaikum semua. Saya happy sangat tengok Samsul Bat datang malam ni dan tengok anda semua ada. Jadi semua jangan balik dulu, tolong tinggalkan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah. Ni contoh kan, jangan kau tuntut pak. Ni contoh ni. Dia cakap, jadi dengan ni malam ni, malam ni juga sebelum tengah malam saya akan bank in kepada setiap orang 500 ribu seorang. Contoh. 500 ribu seorang. Besok ada yang ambil keputusan berhenti kerja. Bila dah dapat duit tu dah ada, ada fikir nak bercuti, nak pergi umrah, ada nak pergi ni, nak pergi berjalan lah, apalah, nak meniaga lah. Dia tak nak buat apa yang biasa dia buat. Sebab pada kita, 500 ribu tu banyak. Tapi pada setengah orang dalam akaun dah ada 50 juta tengah garu kepala, mana nak cari duit lagi ni? Ha. Nak tunjuk betapa betapa hebat eh. Hebat eh kadang-kadang ancaman dan cabaran duit harta dunia ni kepada kepada manusia dan dia berbeza-beza. Kita tengok mak kita, kita sekarang, ya Allah, rekod ni pula rusak pula. Mengeluh. Oh, mak kita main kipas sate pakai. Ini ha. Pakai dah sok khabar. Lalap besok tu. Tak ada apa. Mungut apa. Tak ada. Dulu lauk. Apa lauk ada? Sekarang. Sisik telur. Sisik telur. Dulu telur okey-okey tu. Kan? Ayam. Makin berabut peha. Berabut kopak. Kan? Sekarang kopak je semua. Boleh pula dia beli kopak. Beli peha. Dah tak berabut pula peha. Mana nak tunjukkan. Kita ni diuji dengan nak syukur ke tak syukur. Muda dengan tua. Uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan? Bukan. Uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Saya payah ada satu orang kaya tu ceramah ke rumah dia setiap bulan. Kuliah bulanan ke rumah Datuk Seri ni. Saya tanya umat basah rumah Datuk ni. Agak mahal ni tu kan? Eh tak adalah. Saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Tapi dia tak sombong. Dia tak sombong. Tapi pada dia 4 juta tu tak mahal. Cuba kita. Kalau kita paksa tak boleh 4 juta. Tariklah mana duit yang ada. Puat loan. Ha, memang tak makan tengah hari kita. Bang, makan bang. Pikit dinding. Jilat. Ha, makan. Nak makan apa dah tak boleh. Jilat dinding ke lah. Apa? Kan? Itu sebab jangan kita pening-pening kepala. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang yang kita ada. Dunia semua ni, baik masyarakat, baik apa. Akhirnya, bila kita semayang tadi, ada dia tetapkan. Nak semayang, sah pertama, pendapatan 3,000 kata. Sah kedua, bawah 3,000. Mana-mana yang kerja, yang gaji tak tetap, luar. Tolong semayang kat luar. Tak ada macam tu dah. Sama ya. Siapa dah datang awal, dia dapat sah depan. Malam bertolak-tolak, tak nak duduk depan, dia nak duduk belakang. Supaya dia balik kan orang tak perasan. Contohlah, contoh. Jadi makna kata, itulah dia. Kita ni dalam dunia ni sementara. Tiga ujian dunia. Yang pertama, yang pertamanya pasangan kita, suami, isteri. Dunia. Dunia pula panih benda ni. Oh, paluh lah. Memang biasa bagi pencamah paluh lah. Supaya jangan lama benda ada ceramah. Macam tu lah kan. Panis pula pahal. Aircon tu tak terasa eh? Oh, ya ke? Ramai, faham. Tu sebab saya tak boleh tolak ceramah ke surau Al-Baiduri ni. Surau Al-Baiduri ni. Sebab saya difahamkan jemaah subuh memang macam ni ramai. Kan? Kalau galak tu tak ada lah tu dah. Saya cuba. Okey. Masih. Alhamdulillah. Ha, sajuk sikit lah. Tapi makna kata, pasangan ni dunia je. Sementara ya, sampai masa ji'un. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak suami dulu, isteri dulu. Tak isteri dulu, suami dulu. Tetapi menurut kajian, paling ramai sekali majoriti, suami mati dulu. Daripada isteri. Ini yang perempuan, tolong hati-hati. Yang sini ni semua mudah mati. Ha, jangan tinggi-tinggi sorang. Habang! Dah korek. Dah amin. Jadi cakap lelak suami kita. Suami pun macam tu. Ingat, lawa mana pun bini kita. Hebat mana pun isteri kita. Sementara. Tetapi, kalau kita nak keberuntungan akhirat tadi, sama-samalah suami isteri ni menuju akhirat sama-sama. Ibadah sama-sama. Hidup dengan syariat Islam sama-sama. Itu pertama. Yang kedua, harta benda dunia.
bawa kereta baru, parking tak panah-panah naik kereta. Hari tu naik kereta pergi surau. Wahai rumah teh tu ayah. Nuzul, weh. Walawa kita kau berkilat. Peh, gila betul. Kereta baru eh, kereta baru eh. Mbak, berapa lama cakap macam tu? Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu muak lah. Dia dah mula boring waktu bayar kali pertama dah boring. Paling boring waktu renew Rotec. Mana nak? Dunia semua nak belagak dengan kereta, nak belagak dengan motor. Berapa lama? Kita beli handphone. Sampai akhir rumah. Rupa-rupanya dah ada handphone baru keluar lagi. Keluaran yang terbaru dah ada lah. Kan? Belagak dengan handphone kamera 3. Handphone yang ada 3 kamera tu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Cukup saya sebut handphone kamera 3. Kan? Oh, belagak. Sampai bila? Tak ada apa. Sampai masuk, hang. Sampai masuk, hang. Sampai masuk, nah, hilang maklumat dalam tu. Sampai masuk, hey, dah tak guna lah. Dihontak-hontak telefon tu, marah. Yo, nak cakap apa? Sampai masuk, tak ada lain. Hei, kenapa handphone ni? Marah. Nak kata apa? Sementara. Kan, sementara. Saya naik kereta pun, naik Azia. Ya, okey tadi. Mula-mula orang tak perasan. Apa naik Azia? Badi betul parking kat depan. Apa-apa pun ceramah. Tak ada apa, dunia semua tu. Dunia nampak Azia tu. Leather seat dalam tu. Contoh lah kan. Nak, kalau nak sadapkan hati lah. Contoh lah kan. Dunia nak cakap apa. Saya ceramah dekat Pahang. Dekat Muazzam Shah. Saya naik Azia. Daripada Seremban ikut jalan apa. Nak pergi Kuantan. Ceramah kat Kuantan. Kat hotel butik Kuantan. Ikut jalan Muazzam semua kan. Sampai kat sana kereta dah kotor pun lah. Nak saya cakap dengan assistant saya. Kau pergi basuh dulu kereta ni pun datang sini balik. Okey bos. Saya turun, dia pun dia drop saya, dia pergi basuh kereta. Orang yang penganjur tu sambut saya, steady ustaz. Dia jauh datang naik Grab ya. Weh, kereta aku tu, Grab apa? Dia boleh cakap naik Grab tu, bayangkan tu. Tapi tu tak ada kecil hati, okey ya, tak ada apa. Tak ada bondo tuan-tuan. Okey ya. Lagi satu lagi, saya didik hati saya elok sikit turun daripada kereta. Turun daripada kereta tu, elok hati kita ni nak ceramah, ya bukan nak apa pun. Kan? Yang ni kembali. Berdek berdua. Bukan ramai mana. Kan? Kono yang ceramah kat Johor pula ada satu cop tompek. Dia orang ni kalau ceramah kat kampung-kampung ni bukan roti bagi hadiah sikit. Ceramah pertama dah penuh itu. Habis segala kalau sampai kat satu tempek kat tempat habis segala noneh yang masuk dalam tu. Noneh botik semua masuk. Bantailah orang kampung nak bagi kan. Kasihlah banyak kan. Tapi itulah dia. Syukur dengan apa yang ada dunia. Duit sampai masuk, habis. Nak lagak-lagak pun apa? Tak payah. Tak payah. Tak payah dah. Dan begitu juga yang ketiga, tanda-tanda dunia. Pangkat, kuasa, kedudukan. Pengisi satu penduduk sampai masuk, tukar orang lain. Pengisi surau sampai masuk, tukar orang lain. Sampai masuk. Kan? Aku pegawai yang paling tinggi pangkat dekat pejabat sana. Faham? Jadi kau kena tahu sikit lah. Aku ranking paling tinggi. Oh my. Sampai masuk duduk tapi dinding pencen. Alah. Pencen. Nak cakap apa? Kan? Bukannya bawa mati. Saya pun dulu. Bukannya pangkat koci-koci lah. Boleh tahan lah. Tapi sampai masuk pencen. Dapat kad pesara. Tunjuk ke hotel dapat 10%. Itu dia kita nak lagak-lagak. Apa? Kita bekerja ke satu tempat. Kita umum kita beritahu bos. Bos saya nak letak jawatan lah bos. Kenapa lah? Saya ingat saya nak kerja sendiri. Contoh. Kita cakap nak letak jawatan ni. Nah, dapat surat notis 3 bulan. Belum sampai seminggu dah naik notis. Jawatan kosong sebab nak gantikan kita. Beribu-ribu orang minta. Nak nunjukkan jawatan kita tu bukan buat mati. Tu dia. Jadi atas dasar itulah kita mulakan program kita malam ini. Maknanya tadi tu belum start lagi tu. Nak cerita isu kemasyarakatan ni. Nah, kemasyarakatan dan kekeluargaan ni. Bila sebut tentang keluarga dan masyarakat, masyarakat ini diukur. Keimanan kita diukur dengan baiknya kita. Kejiranan kita. Nabi kata ada 3 jenis jiran. Satu jiran 3 hak, satu jiran 2 hak, satu jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni siapa? Yang pertama dia Islam. Yang kedua dia saudara kita, ada talian saudara dengan kita. Yang ketiga dia jiran kita. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang saudara. Kategori kedua, jiran 2 hak. Dia Islam. Bukan saudara kita. Tapi dia jiran kita. Dia ada hak sebagai seorang Islam. Ada hak sebagai seorang jiran. Dan kategori ketiga, dia bukan Islam. Dia bukan saudara. Tapi dia jiran kita.
maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Maknanya dalam apa-apa occasion, apa-apa perkara, event yang kita buat, yang mana kita boleh invite yang bukan Islam, ajaklah dia. Walaupun buat kat pekarangan surau. Kita buat majlis jamuan Aidilfitri Surau Baiduri, contoh. Ajak dia datang, yang bukan Islam ni pun datang. Contoh, dia duduk kat luar, lepas tu sampai masa nak semayang. Kita nak buat jamuan lepas maghrib. So, maghrib tu ada ucapan-ucapan sikit. Kan, makan lepas maghrib. Jadi, bila dia datang, you all tunggu ya, kami solat sekejap. Okey. Kita masuk semayang. Allahu Akbar, tadanga imam baca. Terusik hati yang bukan Islam ni, contoh. Dia pun tanya imam, dah habis dalam selang seminggu tak dapat tidur dan mengenangkan ayat yang dibacakan yang cukup indah oleh imam malam tu. Inna a'tayna kal kausar. Dia dengar imam baca malam tu, rasa tersentuh mana. Dia tanya apa maksud imam, apa maksud ayat yang imam baca tu. Imam pun kata, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah kurniakan kurniaan yang banyak, kebaikan yang banyak kepada kamu, kan. Jadi maknanya, bila dah cakap macam tu kan, kebaikan yang banyak, yolah, makan pun banyak pun. Kau macam kono kat dia. Dia pun cakap, mam, saya nak masuk Islam. Macam, satu kawasan penduduk ni semua dapat pahala sama. Sebab, dengan niat kita nak bawa sema kebaikan ke orang. Benda tu yang kadang-kadang kita tak perasan. Tu sebab kita tengok Abang Adam Khoury kan? Abang Adam Khoury. Kenapa tak Adam Khoury? Kan? Yang dulu penari, yang guru tari AF dulu. Lepas tu yang berlakon jadi something KL tu lah. KL gangster tu kan? Dia cakap, dalam tempoh dia masuk Islam tahun 2012. 2012 sampai 2020, baru 8 tahun. Dalam tempoh tu, dia dah Islamkan tak kurang 17 orang sahabat-sahabat dia. Kita dah berpuluh tahun dah Islam. Seko pun tak dapat. Sorry, seorang pun tak dapat. Nak bagi tahu apa? Sebab kadang-kadang kita leko dekat diri kita sendiri, bergaduh sesama kita. Kadang-kadang kan? Leko tu antara benda-benda eh. Itu sebab kalau kita tengok tahap persaudaraan dalam Islam. Tahap persaudaraan Islam ni ada dua peringkat. Satu nama dia ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri kita sendiri. Dapat tak buat macam tu? Bini cakap, bang, terasa nak makan ayam goreng lah. Kek mana nak beli? Kek kedai yang ada gambar orang tua duduk kat depan kedai tu. Saya tak nak sebut je nama sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Macam itulah. Dia pun berilah, beli ayam goreng. Ayam goreng tu belilah yang jenis bucket tu, yang besar tu, bawa balik. Sampai kat depan rumah, tak dengar jiran nangis. Anak nangis. Kenapa dia? Lapar, abang dah lama tak balik. Kami lapar. Nah, dik, ambillah semua. Ambil. Makanlah. Wah, macam tu lah. Mengutamakan kepentingan oleh dia. Walhal dia nak masuk rumah ni macam-macam nak kena jawab ni. Masuk dalam, assalamualaikum. Bini tengok belenggang ni. Wah, dia punya pandangan tu pun dah lain macam. Mana? Punya garang ni bini kat UK Perdana ni. Suami pun cakap, abang tadi kesian jiran kita. Dia pun tak makan yang abang bagi semua kek dia. Baguslah. Kita. Mana pak saya tu? Kita tak apa. Bersiap sekarang. Kita semua makan kek luar. Alah, leceh lah. Jumlah. Kesian orang sebelah tu. Yelah. Pahala kan? Oh, je kan? Itulah. Makna kata utamakan kepentingan orang lain lebih pada diri kita sendiri. Tapi tak buat? Susah. Susah. Memang susah nak buat macam tu. Kalau kita bagi pun lah, nak ambil lah sekotol. Ikut maksud dalam. Mungkin macam tu lah kita buat. Macam orang datang lah, nak pinjam kita, tolonglah bang, tolonglah bini saya nak beranak abang. Tolonglah bang, tolonglah bini saya nak beranak. Kau nak tolong apa? Tolonglah bang, tolong nak pinjam kereta boleh tak bang? Saya tak ada kenderaan nak bawa, saya ada motor. Macam mana saya nak punggah nenek motor tu? Bang ada kereta tak? Kek rumah dia ada 6 biji kereta. Dah macam used car. Agak-agak kereta nombor 1 sampai kereta nombor 6. Kereta mana bagi pinjam? Jujur cakap, kereta nombor 1 tu Camry yang baru tu, yang sonyap tu. Tak tahu dia dah start ke belum enjin dia. Dia jenis hybrid, bak kata orang sekarang ni. Kan? Rasa-rasa lah. Tu kereta baru, plastik pun tak buka lagi. Kereta nombor 6 yang kereta Proton Saga Dr. Mahathir rasmi kat Jantan Pulau Pinang lagi. Agak-agak lah. Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Saya nak orang perempuan jawab. Nombor 1 ke nombor 6? Jawab jujur. Rasa-rasa lah. Nah, bak. Sama, bak. Tak ada. Tu contoh tu. Tetap nombor 6. Nampak tak? Belum ada lagi macam tu, dah cakap macam tu. Nak beritahu, memang tahap kita tolong orang tidak sampai menyusahkan diri kita sendiri. Dia bagi kereta nombor 6, kau pakailah kereta ni. Dah lah kereta tu.
Boleh pinjam? Makasihlah bang. Tapi ni dulu. Nampak tak? Dia ada pantang larang kan ni. Ada pantang larang pula gitu tu. Macam mana lah? Yang pertama kalau nak masuk gear satu tu kau goyang si gam. Itu gear satu tu. Mak, sorry pula. Lepas tu. Itu ya kan bang? Ada satu lagi apa dia? Break keto ni, biasa tak makan. Tapi insyaAllah langsung tak jadi pinjam kawan tu. Apa keto break tak makan kau bagi pinjam? Bagi keto nombor satu tadi, plastik tak buka lagi, kau tumpah darah. Pengek plastik. Bagi. Tapi kita tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap tu. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap. Waktu kita kena ngaku lah. Kita tolong orang tak ada sampai tahap nyusah diri kita. Kita nak bagi duit ke orang. Tengok berapa kita ada, kita bagilah sekadar yang kita boleh bagi ke dia. Tak ada nak bagi sampai habis duit kita. Tak ada. Itu sebab Allah Yarham Tan Sri P. Ramli tu kan. Salah satu bondok akhlak dia yang orang tak boleh lawan dulu. Dia memang utama kepentingan. Sekali tu dia dapat duit payah. Sekali dapat duit production dia tu dia dapat RM200. Kisah benar sahabat-sahabat dia cerita. Ada RM200 ni. RM200 ni lah nak belanja, nak raya, nak apa dengan bini eh. Tiba-tiba dengan seorang tu kau tak balik kampung ke? Dia tanya seorang. Ada seorang cameraman dia tu. Kau tak balik ke? Tak balik lah. Mak sakit pun tak boleh nak balik. Kenapa pula? Saya duit tak ada. Kata, baliklah. Duit tak ada, tak apalah. Biarlah doa je lah pada jauh. P. Ramli boleh bagi 200 tu semua bagi kat staff. Kau pergilah balik kampung. Kesian dah mak kau. Bagilah, belilah ubek sekali. Tentu. Tahap kan? Tu antara kebaikan-kebaikan lah yang orang pernah cerita pasal dia lah. Makna kata kita ni tak dapat macam tu. Susah. Tetapi ada tahap yang kedua. Tadi tu tahap pertama. Tahap kedua nama dia salamatu sadri. Berlapang dada. Tapi kita ni nak berlapang dada, susah mana. Ada yang mana tak kena pasal orang. Orang ada kelebihan. Tanda-tanda dengki dah mula menjala dalam hati kita. Bila saudara-saudara kita dapat kelebihan, kita tak rasa apa. Dia dapat kelebihan, kita tak rasa apa. Malahan yang paling teruk, dia dapat kelebihan. Kita tak suka kelebihan yang dia dapat. Itu lagi teruk. Contoh, dia naik pangkat. Macam tu lah. Tak rasa apa. Mana donkey dah mula ada tu. Tapi kalau, dia dah mula, dia mula persoalkan, maknanya donkey tu dah teruk dalam hati. Weh, dengar-dengar, dia dapat naik pangkat. Tak apa, dia jilat dia bos tu. Nampak? Aduh, itu realiti masyarakat kita kat Malaysia. Dengar, dia dah pakai kereta baru. Tak mana dicuri dah duit tu kat. Apa kau tak nampak elok langsung ke orang kita boleh tuduh dengan tak bono kita tak nampak. Ya anak dia PSA dapat 6A macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Tak ada betul baik ke orang lain ni. Ya haji apa tu lah? Kenapa pula? Haji apa tu? Kenapa? Kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia umur dah 85. Yalah, salahlah. Kau tak dengar habis cerita ni. Cerita lah, apa dah? Bini dia 25. Ha? Ya kau? Ha, pak, nampak cerita pak. Mulalah jahat mulut. Alam-alam pertama mampu itu. La ilaha illallah. Hayat eh kan. Cuba cakap lelok. Orang kata, cinta itu tidak mengenal usia. Wah, ayat kan? Iya. Tak cari, cuba tengok cerita Adelia Sofia. Macam tengok. Walaupun suami dia tu penagih. Lah. Oh, mak. Saya pun tak adalah tengok benar. Kan? Dapat tahu bila rumah buka ke YouTube tu ternampak kan? Oh macam tu kan? Sian ni bang. Nampak lah laki menagih tapi Amilah dah berubah dah. Sebab tengok ujung-ujung tu kan. Oh macam tu. Tu saya tahu tajuk tu. Saya tengok ada satu tu saya ceramah ke Unitan Muazzam Shah. Nak ceramah masa tu lepas Isyak. Jadi lepas Maghrib tu. Lepas Maghrib tu dia janji nak makan malam dengan saya. Saya dah siap jamak Maghrib dengan Isyak. Saya pun tunggulah. Saya tunggu dia sampai, buka lah TV tu, terkeluar tu drama Utusan Cinta Buat Adam. Kesian, bini kena rasuk. Allah Allah. Tahu betul, labam-labam matul. Lepas tu imam tu baca doa sikit, menjarit bini eh. Bersambung tu, malih tengok tu. Dah lah, dia tak ada masuk nak tengok, bersambung. Salah kan. Drama ni pun satu hal, buka tengah Maghrib ni, payah betul kan. Tapi itulah dia. Makna kata, kita tengok dalam keadaan kehidupan kita. Tengok kelebihan orang lain. Ada benda tak perhati? Tak boleh ke? Dengar, dia dapat naik pangkat. Ya ko, alhamdulillah, mudah-mudahan. Dapat kita minta tolong apa-apa sebab kat tempat kita ni. Selesai. Tak ada sakit jiwa tu.
Eh, dengar dia beli kereta baru. Ya Allah, dia tu rajin numpangkan orang. Mudah-mudahan dapat internet. Faham tak? Iya. Kadang-kadang orang perempuan kan kuliah dua kat luar apa semua. Kan ada tumpang kereta. Kan? Dia share ramai-ramai pergi kan? Jangan risau. Kadang-kadang ada jadi numpang. Ya. Bayar tidak. Aduh, aduh macam tu. Nek malah lah bawa dia. Lepas tu syek-syek dia, belanja dia, belanja. Dia lah paling copek tanya, hari ni tak makan mana-mana ke? Boleh tanya, belanja tidak? Terdarah yang kerja kan? Dia dengar anak dia, anak dia dapat UPSR 6E, Alhamdulillah ada juga budak pandai kat kawasan kita ni. Macam tu juga. Dengar-dengar Haji tu, Haji tu kenapa? Umur 85, bini 25. Yo, Alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Pasal nak? Kau nak pergi kenapa? Ayolah, cakap fikir. Tak apa dibaca kat perempuan tu. La ilaha illallah. Tak ada baca-baca tu. Orang tua tu senyum. Dia minat dah ke cinta pandang pertama. Kau cakap apa? Cuba kau tanya perempuan tu. Puai hati. Apa kau goma dengan Abang Haji tu? Dah banyak umur. Susahlah saya nak cakap kak. Tapi, Alhamdulillah. Kami bahagia. Mak, pergi nak tanya. Yalah apa ciri-ciri yang kau gomah pun lah. Dia tengok tolak kau bah macam mana. Tak ada dia kan. Bila cakap tu, lambut, lemah lambut. Lepas tu dia ni romantik. Ambil kau, romantik orang tua tu. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balik-balik. Ada pokak, tak terdengar. Macam mana kan? Tapi dalam hal tu tak apa lah. Dah ada orang jaga dia. Okey lah. Sangkut baik. Jaga amal. Jaga buruk dengan orang. Penyakit tu. Kadang bila cerita salam atas satu ini. Berlapang dada ni. Kadang-kadang. Jangan kata dengan jiran-jiran. Kadang-kadang dengan kawan dia boleh lapang dada. Dengan adik-beradik sendiri tak boleh lapang dada. Apa hal lah along lebih daripada atih ni? Nampak. Apa angah ni? Bukan anak kau. Bergaduh. Sebab dia harta pusaka. Tak dapat berlapang dada. Adahlah dulu abah semua sikit-sikit alung. Alung dapat tanah, alung dapat kereta. Ni apa ni? Ni. Wah, dia cakap tu kan. Dia tak tahu yang lain tu lagi bengkak ni. Dia fikir dia yang hati halang acu ni apa hal. Tapi dia tak ada sampai tahap macam zaman Nabi dulu. Macam mana ketika Ansar dan Muhajirin dia jual tanah kat seorang tu. Ansar tu jual tanah kat orang Muhajirin tu beli. Bila beli tanah, terjumpa satu poti penuh dengan harta. Penuh dengan omeh. Dia pun tanya balik, "Tuan, mari sini tuan, kenapa? Aku beli tanah ya. Kau ambil lah poti ni. Aku beli tanah ya, tak poti ni aku tak nak kau ambil." Baik tak baik eh? Cuba kalau kita lah pergi hotel, nak khusus. Buka bilik dah ada beg atas meja tu. Dekat atas katil tu. Kita pun buka zip tu, penuh duit. Macam dalam tu kurang-kurang RM50,000 tak lagi. Agak-agak telefon tak resep sini. Nak beritahu ni ada duit RM50,000 tak kata ni. Tolong ambil ni, bukan saya punya ni. Ada tak? Dia akan buat-buat senyap tengok ada tak telefon. Sampai hari dia check out, hari ketiga tu. Memang tak konsentrate ada khusus mikirkan duit bawah katil yang dia suruh tu. Nampak tak? Mungkin macam tu lah kan. Mungkin macam tu. Dia macam tu. Kau main sini, aku nak beli tanah ya. Yang dia pula, yang jual tanah, tak kau dah beli tanah, ambil lah apa yang ada dalam tanah. Dua-dua tak nak. Punya taruk kan. Kalau kita bangang, ambil lah. Kalau kita kan. Sudah, tak apa. Jangan gaduh. Macam ni. Sekarang siapa yang lalu kat tanah ni kan, kita bagi kat dia. Tunggu, lalu seorang pemuda ni. Assalamualaikum. Dia pun cerita. Kaza wa kaza. Dia cerita. Jadi sebabkan kau dah lalu ni, kami nak bagilah harta ni kat kau. Ambil lah. Dia kata, sesungguhnya aku dapat lalu kat tanah ni pun, Alhamdulillah. Aku pun tak nak. Dia pun tak nak. Cuba kalau kita. Ambil ke tak ambil? Alang lalu kat tol tu hulu limau pemain sapu ke? Bagi payung sapu, bagi t-shirt. Wah, tak pakai pun t-shirt tu. Ambil. Bang, ambil. Yang bini kat sebelah tu. Ambil, bang. Jangan tak ambil. Lepas tu siap berhenti. Tadi belakang, tadi depan dapat kereta. Saya kata, kereta depan tu dapat. Saya kata, tak dapat. Kejap. Apa bagi kat tu? Keadaan ni. Lepas tu bergaduh. Akhirnya mengadap kat Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ni Rasulullah? Dia pun cerita pada mula sampai habis. Rasulullah kata, kau ada anak tak? Dia tanya yang seorang, yang jual dengan yang beli tanah tu. Yang seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Kau kahwin dengan dia, bagi kat dia. Dia beritahu macam tu.
Lepas tu bila dah cerita-cerita, setujulah. Tak yuk pula kahwin kan. Kahwin malam pertama. Malam pertama bini tu cakap, bang dapat kahwin dengan abang ni pun syukur alhamdulillah. Saya tak nak harta ni, sama lah dengan abang. Pulang balik. Dapat tak kita macam tu? Panjanglah akhirnya. Sampai ke Nabi, Nabi kata apa? Yang macam ni lah, yang jual ambil sikit, yang boli ambil sikit, yang apa, yang lalu ke tanah tadi ambil sikit, yang pengantin tadi ambil sikit, lebih tu letak dalam reserve negara, simpan. Sama macam tu je. Punyalah, kalau kita lah macam tu, tak ada masalah dah kan. Kita part-part nyanya lah, siapa dapat dia punya. Macam tu kan kita. Macam tu lah keadaan kita dalam masyarakat. Apa yang tak berlapang dah tu? Dia buat dia tak dapat tu, saya pernah cerita. Macam mana? Di Seremban. Pernah berlaku satu kisah. Dia bukan orang Seremban macam tu. Benda ni berlaku kat Seremban. Sebelum orang tuduh orang Seremban, ambil saya batu dulu cakap tu. Dia ada satu, dia ada beradik ni, dia ada 8 beradik, kemudian ada satu tanah pinggir. Tanah tu terbiar. Bila tanah tu terbiar, jadi adik yang bongsu ni dia kata, mak saya nak usahakan tanah ni kalau boleh. Tanah tu terbiar, tanah pinggir, lereng macam tu. Kan? Dia kata nak usahakan tanah tu. Lepas tu tanya, mak pun tanya adik-adik lain macam mana, adik kau ni nak usahakan tanah tu boleh tak? Boleh lah mak, bagilah dia nak buat apa pun tanah tu. Kita orang tak nak pun tanah tu. Jadi semua setuju, sign, tukar nama, bagi ke adik tu. Adik ni cerdik, dia pandai buat apa semua, dia teraturkan tanah tu. Akhir bila teratur tanah dah cantik, dia buat usaha sama JV agreement dengan pemaju. Ada seorang pemaju tu beli tanah tu, dan sebagai balasan pun dia banner, dia banner rumah kedai dalam 2 tingkat dalam 4 pintu. Kemudian hasilnya pulangan kepada dia, dia dapat duit lebih kurang 1 juta lebih. Dapat duit 1 juta lebih ni dia pergi fikir. Sebab saya boleh cerita ni sebab saya bersama-sama dengan hamba Allah ni pergi ke Jabat Peguam atas ada pertikaian. Dia kata apa? Lepas tu saya bagi, saya fikir-fikir tak nak makan seorang, saya bagilah adik-beradik saya rasa seorang sikit. Ya ke? Semua dapat berapa? Yang seorang dapat 20, seorang 25, seorang 5 boleh, seorang 3 boleh. Apa lah lain-lain pula? Sebab makin dia ada hutang dengan saya tu, saya tolak siap-siap. Tu sebab lain-lain. Tapi kira okey lah. Maknanya semua merasa. Adalah dapat bagian-bagian dia nak bagi. Bagi. Kemudian semua terima kasih kat dia. Cuma isunya setelah beberapa ketika, adalah antara mereka ni di kalangan 7 tadi yang dapat tadi, bersuara sepatutnya. Hasil tanah tu dia kena bagi sama orang tu. Dia tak boleh lagi dah bagi kita sikit dengan sikit. Sebab kita pun ada hak ke tanah tu. Tengok. Sedangkan mula-mula tadi tak ada seekor pun nak tanah tu. Dan akhirnya bawa ke mahkamah. 7 beradik lawan seorang. Bawa ke mahkamah. 2 ke 3 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia nak bagi untung. Ha, macam tu lah. Tapi saya ringkaskan tu. Hakim tak cakap macam tu tau. Maknanya, dia ada hak sebab tanah tu dah nama dia. Kalau dia nak bagi boleh, kalau dia tak nak bagi pun boleh. Maka permohonan 7 beradik tadi ditolak dengan kos. Tak berjaya 7 beradik tu. Tetapi, natijah dia, kesannya, hubungan mereka adik-beradik tak baik sampai hari ni. Bila raya tarik muka, bila orang ni datang, dia tak nak tengok muka dia ni. Mana cerita apa? Punca dia, harta. Harta dunia yang tak kekal tadi cerita tadi. Tu sebab ambil pengajaran pada kisah Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, waktu dia ni antara raja yang beriman dalam sejarah Islam yang kita tahu. Dia tentera-tentera dia pun sendiri pun semua tak pernah tinggal tahajud. Tentera-tentera dia tak pernah tinggal solat. Dan dia cakap, kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Apakah 3 perkara? Pertama, waktu usung jenazah aku itu, pastikan jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal-handal. Maknanya doktor lah, doktor yang hebat-hebat pada ketika itu. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, pastikan segala harta kekayaan aku kau taburkan di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku tu terkulai keluar. Biar semua orang nampak. Kenapa nak macam tu? Yang pertama, bila usung jenazah nak suruh tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak beritahu, hebat mana pun doktor tabib tu tadi, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kau taburkan harta kekayaan, kau akan tengok orang berebut-rebut nak ambil harta tu tanpa kau mampu berbuat apa-apa. Sebab harta kekayaan tak buat masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya,
Nak tunjukkan bila tangan terkulai tadi semua nampak, nak beritahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Ha, tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauzah Latif. Ha, kan? Sebab masa dah time. Ha, masa dah time. Eh? Masa dah time. Budak-budak sekarang sebut. Dah sampai masa, meninggal. Bayangkan, bukan hanya jawatan, bukan hanya harta, bukan hanya duit. Nama kita pun tak buat mati. Nama. Contoh nama kita Azlan, bukan nama sebenar. Aduh, nama Azlan. Meninggal ya Azlan ke hospital. Orang tak tanya, bila Azlan sampai? Orang akan tanya, pukul berapa jenazah sampai? Bila dah sampai, dah ke bumi pula. Orang tak sebut lah. Jenazah pun tak sebut. Orang tanya apa? Arwah ni dulu ada pesan. Dah arwah dah. Nama, nasib-nasib lah kadang. Arwah Azlan, nasib baik. Kalau dia sebut nama. Nak tunjukkan nama pun tak kekal. Samsul debat lagi tak ada. Tak payahlah kita nak lagak-lagak dengan apa yang kita ada. Nama pun tak bawa. Cuma fikir. Kadang orang lalu ke kubur kami tak reti je. Tak ada orang tahu, oi ni lah kuburnya. Ni lah kuburnya. Tak ada. Orang cari kubur keluarga dia. Tak ada berhenti. Oh ni lah kuburnya. Berhenti jap. Tak ada. Nak tunjuk kan? Itu sebabnya kita dengan masyarakat jangan tak bercampur. Salamatu sadri. Belajarlah berlapang dada dalam hubungan kemasyarakatan. Campur orang. Nabi kata antara benda-benda baik kita boleh buat adalah bila mana dia sakit kita ziarah dia. Bila dia minta pinjam kita bagi. Dia minta tolong kita tolong. Itu kita buat kebaikan dengan kejiranan kita. Bila kenduri kenara sekarang ni senang bukan macam marin nak cari buluh pakai. Dulu cari buluh nak pasang tempek letak lauk, nak pasang kemah-kemah pun pakai buluh marin. Torang hutan. Bayangkan kemah pakai buluh sekarang ni apa sang siap. Tompek letak pinggan pun dah tak ada tompek letak pinggan tu. Dulu kan letak pinggan, ni pinggan besar, ni pinggan lauk. Punya seronok kemarin, datang masing-masing bawa pisau. Dah ready dah nak motong bawang, nak meracik bawang, nak buat apa yang patut nak kenduri ni. Lagi 3-4 hari lagi ni. Suasananya, siap buat kenduri berkampung dulu. Kenduri doa selamat, habis tu bincang. Macam mana ni, bila nak buat, bila nak start pasang kemah, semua cerita. Sekarang senang. Dia just beritahu tarikh ya ke imam. Itu pun ada tu. Yang jenis yang tak faham bahasa tu. Oh nak khabar nak kenduri tanya imam. Senang imam susun kan biar tak bertambung. Dogi. Seorang tak boleh. Imam malam ni nak baik kenduri selamat. Minta maaf lah. Tarikh tu tak boleh. Tarikh tu dah ada pun ni nak bookingnya. Boleh tak kau buat lepas maghrib? Dia boleh lepas isyak. Boleh tak? Saya nak kat lepas isyak. Dogi pula. Tak apalah imam tak boleh, tak apalah. Ha yalah seketika lah. Diimport surau luar datang pula. Ya ilaha illallah. Dah bertukar pula yang surau tu api kuni orang ni, dia lah api surau ni. Pula lain nak tuan rumah ni, tergerak apa? Kadang-kadang ada orang macam tu. Sini kan ada senarai whiteboard tu. Kan whiteboard senarai kenduri tu. Bila kenduri ni. Ha. Cuba ikut. Ha. Lepas tu begitu juga bantu. Macam masyarakat kita ni kan, bantulah. Macam ni surau ni. Tiba-tiba dia baik perumahan. Nak minta bantuan. Siapa nak sumbang? Sumbang. Macam ni punya elok kapet ni. Ingat tiba-tiba ke ada? Kapetnya toba ni. Kalau sujud tabanam muka. Bukan murah ni noh. Mahal. Kalau ada duit lebih, dia sampai keluar tau. Nampak tak? Tengok bilik air tu ha. Nampak? Dia nak boleh upgrade lagi. Supaya dia punya penutup tu elok sikit. Penutup mengkat lubang. Luka kaki saya tadi berdarah kono tadi. Ayuh, tu lama keluar atas bilik air tu. Mengadu nah, kan. Jadi, kalau ada nak sumbang-sumbang. Tengoklah Masjid Sri Senayan tu. Masjid Sri Senayan. Ya, berapa ramai orang datang buat rombongan pergi sana. Ya, ramai datang ambil gambar. Semayang tak ramai, ambil gambar ramai. Ya, tak apalah, time semayang. Masuklah semayang sunat, apa salah eh. Kan? Tapi memang ya. Cuba tengok tapak ayah 6 juta lebih. Masjid kos pembinaan 1 juta lebih. Kita singgit ni. Singgit. Singgit. Seorang ni baik jemaat ke? Tak ada lah. Ha. Sedekah upgrade lah. Upgrade. Jadi dengan itu, saya ambil lah kesempatan ni. Ha. Untuk mengumumkan kutipan derma untuk tabung Musalla Sri Baiduri. Ha. Jadi tabung. Ha. Budak ni dah jalan lah. Ha.
Jadi kalau nampak dua orang ni, yang lain tu jangan. Ah, tapi tak adalah kau ada tabung-tabung lain kan? Kan? Tak apalah. Maksudnya bantu. Bantu. Mana yang tak ada, jangan risau. Nombor akaun ada. Transfer online. Baik-baiklah terlebih kosong tu. Nah, macam tu. Kau tak ada tak? Tak ada juga. Tak apa. Jam tangan, golang, rantai. Masuk dalam tu. Handphone-handphone ni kepala. Pun tak ada. Handphone tu. Masuk dalam tu. Ha, pandailah JK surau format dekat kodak Cina terdapat berapa besar. Ha, jadi sumbangkanlah ya. Ha, InsyaAllah. Sebab apa? Antara lain, kita kadang tak perasan bab sedekah ni. Ui, hebat betul bab sedekah ni. Ya? Kejap lagi saya akan masuk ke situ. Tetapi, balik-balik cerita bantu-membantu ni tadi. Makna tadi segi kenduri. Bila minta pinjam, kau bagi pinjam. Nak pinjam cangkul lah, bagi pinjam cangkul. Tapi, salah satu benda yang Imam Al-Ghazali ajar kita, salah satu cara berbuat baik dengan jiran adalah bersabar dengan kerana jiran. Sebab kita kena faham juga, ada jiran-jiran kita ni kadang-kadang dia tak biasa. Daripada kocik, dia tak biasa bercampur. Kita kena main peranan. Macam mana cara nak tarik dia bersama dengan masyarakat. Jangan kita tahu hukumnya. Rupa-rupa dia memang tak pandai. Campur orang dia tak reti. Kita jumpa dia. Pernah ajak-ajak, bermula sorang-sorang, dah lama okey dia. Macam tu. Kan? Itu pun antara faktor-faktor yang kita kena ambil kira. Kawan tu nak pinjam cangkul. Bagi pinjam cangkul. Tapi ada lah perangai jiran ni. Minjam tak pulang-pulang. Bang, bang. Jiran kita tu kenapa? Minjam cangkul dah 2 bulan dah tak pulang-pulang. Kita nak pakai cangkul tu. Yang suami ni pula. Dia ni tak kerti bulan. Minjam pandai. Nampak? Tapi suami yang jemaah dekat surau Baiduri ni. Dia lain. Sabarlah sayang. Dunia semua tu cangkul. Umat. Agak ada ritalan nak cangkul. Nanti abang pergi beli. Berpinggit pun. Nah, cangkul tu boleh beli. Nampak tak? Boleh beli. Nanti abang beli lain. Bang, dah 7 biji cangkul abang beli dah. Semua ke dia. Kata. Biarlah deh. Nanti abang carilah. Abang malih ke gaduh dengan jiran ni. Ha, nampak? Ayat macam tu. Ya. Nampak tak? Bila dia sakit, ziarah dia. Ha, sakit jiran gitu, ziarah dia. Nabi kata, ziarah. Ziarah tu cakap lah, elok-elok. Kau dah apa-apa lama sakit dah ni? Entah lah, 7 hari dah sakit. Sabarlah, kau makan jubek tu, insyaAllah. Aku dulu pun macam tu je lah. Lepih dah seminggu lebih tu, kau akan rasa kurang lah. Ya, kau. Kau pergi, kau macam mana kaki kau? Itulah sakit lah. Sakit betul lah. Kau pergi urut kan lah. Kau ke aji apa tu. Ha? Dia pandai urut tu. Bila kau urut kan ada lah kurang. Dan tak nak tu. Kau berkurang lah kaki dan tak nak. Tak kurang sakit eh. La ilaha illallah. Kau yang buruk pula dah kan. Berkurang kaki tak nak. Kata. Lepas tu seorang tu. Ni tak. Kau dah lama dah sakit ni. Lama dah. 7 hari dah. Standby lah. Kawan dan macam tu lah. Hari ke-8 meninggal. Kan? Ha, jangan macam tu. Cakap yang elok-elok. Sabarlah banyak-banyak. Allah sayang ke kau. Sabarlah. Kau cakap sonang lah. Kadang-kadang ada yang macam tu. Bila sakit. Kau cakap sonang lah. Kau tak rasa. Abah tu ada mulut macam tu. Mak saya dulu. Waktu meninggal arwah abah saya. Arwah abah saya meninggal umur yang muda. 50 tahun. Kau nak umur 50 tahun dia meninggal. Tak ada sakit apa. Tiba-tiba darah tinggi. Masuk hospital. Besok tu meninggal. Besok tu pembuluh darah saya pecah. Jadi bila meninggal, adalah seorang makcik ni boleh bisik ke mak saya. Dia cakap dengan mak saya apa? Kau rasa lah pula apa yang aku rasa. Sabarlah. Ada yang macam tu. Mulut. La ilaha illallah. Saya kata, gorang pula anak-anak ni nongar kan. Dia boleh lah membanding dengan macam tu pula kan. Jadi kadang-kadang tu lah mulut dia cakap lah elok. Kau sabar. Kenahoy. Sabar. Milahoy. Biasalah Allah sayang dengan laki kau. Yalah itulah. Dia meninggal pun waktu nak pergi surau. Tengah siap nak pergi surau Baiduri meninggal dia. Wah tak apalah. Makna langkah itu baik. Itulah. Rasul tak tahulah gelisah apa nak. Rasul pergi itulah lapang nak cuma fikir. Siapa lah nak ganti. Fikir pula lah. Oh, parah tu kan. Belum apa-apa. Tapi biasanya kalau perempuan ni. Kalau dia meninggal kematian. Kalau kehilangan suami ni dengan cara meninggal dunia, payah ganti. Payah. Payah. Tapi kalau bercerai hidup ni galak ganti kadang-kadang.
Ya, dorang datang macam somut tu. Kan, nak-nak lah. Tu sebab AJK Surau nak bagi bantuan ibu tunggal macam Melampau, jangan pergi seorang-seorang. Mana tahu? Tak apa, yang ni dan cover. Kau tak ikut. Wah, kacau. Ah, kacau. Assalamualaikum. Semangat pergi salam. Yang penting lah, ilah Allah Bang Haji. Dia kata, penyakit lah. Kawan tu tak sampai nak tinjau Bang Haji tu. Mana lah, tudung tak sampai lah cari. Sarung kosyen lebih macam ni. Zerap siap zip ni. Ilah Allah, parah tu kan. Kan, tu je jago tu. Bagi bantuan, tolong. Mana yang kita boleh tolong. Anak itu nak masuk asrama penuh. Tapi boleh kalau dia belanja itu. Dia, kita tahu jiran kita tu susah. Anak ada pergi masuk asrama penuh. Pergi Assalamualaikum. Mila, anak kau nak masuk asrama? Haa. Bila masuk minggu depan? Ada bantuan apa-apa tak? Itulah dengar dah pek lah beasiswa. Tapi kau nak masuk dululah. Yuran, duit yuran dah ada. Ada pak selaku bagi sikit lah. Nah, Mila, Mila. Tak ada lah banyak benda. Ya, ilang-ilang apa benda ni kak? Ambil. Buat belanja. Allah, terima kasih lah kak. Mudah-mudahan murah rezeki kak. Ya Allah, terima kasih kak. Ya Allah, tak salah kau nangis lah. Bila hari ni hari kau. Hari dia tak sok lusa. Wah, macam tu lah. Ayat lah kan. Nampak tak? Logo orang tu. Kelebihan serakah ni ada empat kelebihan serakah. Yang pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Orang tu dulu bukan ada duit pun. Tapi macam kaya apa panggil. Bagi, bagi. Kojap bagi botik. Kojap bagi pisang. Kojap bagi bawang. Kojap bagi. Bila kedi kenaro. Mana ada yang datang tangan kosong. Semua bawa barang. Bawa boreh. Bawa topung. Bawa gula. Bawa susu. Malah. Yang kedua. Membersihkan harta. Walaupun sikit. Rasa cukup. Cukup je rasa. Duduk ke rumah macam ni. Pak Man contoh kan. Rumah tak adalah bosan mana. Tapi cukup. Bayar-bayar bil. Kadang-kadang ngomong puan. Dah bayar-bayar bil bulan tu berlebih lagi. Mana yang belum bayar ni? Rasa dah bayar dah. Semua berlebih lagi. Rupa bertukar wallet dengan suami. Dah suami lah heboh tak cukup. Mana lah pergi duit dah ni? Dia wallet sama lelaki bini tu. Gambar pun sama dalam tu. Cuma IC. Lah IC lain baru tahu tu wallet bini yang bertukar pula. Benda tu jarang berlaku tu. Tapi ni contoh. Yang ketiga. Memanjangkan usia, panjang umur. Itu sebab orang tua dulu panjang umur. Salah satu sebab, rajin tolong orang, rajin sedekah. So, rajin-rajin dan sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Rezeki ni tak semestinya duitnya, naik pangkat. Kan? Berkatnya keluarga dia tu. Tiba-tiba suami yang pandai bertukang sendiri, rezeki. Dalam rumah ya, kalau apa benda shot, dia usik-usik, zap. Ah, tahu dia. Pap dengan dia-dia shot. Dia semua nak buat sendiri, contoh kan. Jangan cakap dengan Samsul debat ni, apa pun tak pandai. Dia tengok tu lah. Dia tahu, pap, oh ni tahu dah cara-cara, zap, telefon. Memang telefon, panggil orang. Tak ada tau. Kan ada orang tu kadang dia pakar tu. Dia tengok pun dia tahu, aircon tu belum on, dia tahu. Kan dia tahu. Kan? Jadi maknanya ada kelebihan masing-masing tu. Rezeki apa lagi? Dapat rezeki isteri pandai masak. Ya Allah. Lempar-lempar jadi. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging je fikir. Tak dalam tu dah ada daging lah. Tinggal dia lempar sayur tu nak campur-campur. Daripada pagi tahu dah ikut selera suami. Pagi telur mata kabau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Telur so telur-telur. Naik hanyi mulut lelaki makan. Dah tu lauk kegemaran suami dia buat. Alah, nak buat macam mana kan? Anak pun tanya, telur, telur, telur. Anak cakap kan, tak apalah. Abah kau ramah, kan? Iya. Kan? Maknanya tu. Apa lagi? Dapat rezeki, anak pandai-pandai. Dia kerja biasa-biasa, ya? Kan? Kerja meniaga, makcik tu, makcik tu meniaga. Makcik, tengok makcik meniaga seorang-seorang. Anak-anak tak ada yang tolong. Anak-anak pun semua dah ada kehidupan di masing-masing, nak? Oh, iya kau. Anak makcik kat mana sekarang? Yang seorang tu kat Kementerian Kerja Raya. Wuih. Yang seorang tu kat Kementerian Dalam Negeri. La ilah Allah ya. Yang seorang lagi dekat Kementerian Pelajaran. La ilah Allah. Pangkat apa sawasah tak makcik? Tak, dia orang menego kat situ lah. Oh, sama. Sama kat macam dia orang menego. Tak apalah, lopeh lah kehidupan dia tu. Kan, nak mana lopeh? Jadilah. Kan, kita nak cakap apa? Ataupun suami pandai nyimpan duit. Dapat pergi Mokka. Contoh. Nyimpan-nyimpan duit, dapat pergi Turki, dapat pergi berjalan. Itu pun salah satu rezeki juga.
Bukan semua orang dapat pergi. Kan dapat kita pergi. Dapat rezeki anak pandai. Ya Allah, tiba-tiba anak ada konvo. Ha? Menitih hai mata tengok anak konvo. Ya Allah, bang, anak kita konvo, bang. Ya Allah, Akbar. Ha? Wah, konvo tadika tu. Belum konvo nesti lagi. Punya sadih tengok konvo tadika tu. Sebab terperanjat tengok anak tu baik persembahan ikut disiplin yang cikgu dia ajar. Kek rumah tak dengar cakap. Mbak tak? Rezeki Allah bagi kat kita. Macam tu jugalah. Dalam bab keluarga pula. Dalam bab keluarga. Dalam bab keluarga, kita tengok keluarga yang bahagia ni. Yang pertama, jagalah dari segi, tata cara sistem kehidupan dengan keluarga kita. Ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Dan salah satu ya, bawa keluarga kita pergi datang surau Baiduri ni. Apa nama surau ni? Memang surau Baiduri ke nama? Musalla Sri Baiduri. Musalla Sri Baiduri, bawa ke Senyap. Sebab apa? Datang semayang jemaah sama-sama. Anak tu dididik. Kau kalau semayang, jangan lari-lari kacau-kacau orang. Dia pesan ke anak eh. Kan? Sebab kadang-kadang nak kena pandai anak-anak ni. Kadang ayah tengah semayang. Allahu Akbar. Kek rumah kan? Anak tu dipanjik abah tu. Panjik abah tu kan? Lepas tu mak eh. Pergi main jauh. Abah kau nak semayang pun tak sanang. Sudah sampai ketua. Waktu semayang kan meja jauh. Itu salah tu. Jadi waktu semayang nampak anak tu panjat, tarik anak tu, letak belakang. Cuba ikut macam mana abah buat. Ha, pandai. Macam tu lah anak umi, anak mama. UK perdana? Mama. Macam tu kan. Macam tu lah anak mama. Macam tu kan. Dia budak. Lain lah kalau abah tengah semayang, mak panjat. Itu yo. Tapi bahasa pun, turun-turun ni memang je pula dah. Kan? Nak tumbang nak lelaki apa. Kan? Nampak tak? Macam tu, didik anak kita. Macam kat surau kan? Dekat musalla ni. Tiba-tiba budak tu boleh lari kat belakang tu. Jadi seorang ambil peranan. Dik, jangan lari-lari. Sini semayang. Lurus. Ikut salat macam mana? Ikut salat. Yang lambek tu, walaupun dia lambek semayang sebab nak nyusun budak tu. Pasal apa lho? Sebab dia bantu untuk ketenteraman orang nak salat. Nampak tak? Ha? Budak besok ni nak pip. Kau pergi balik. Kau boleh lagi ni. Pergi balik. Sampai tua dia tak tang surau. Lain lah kalau yang bosan-bosan ni berlari. Imam nampak tu. Cak adalah ilah Allah. Dia sogah imam tu. Yang tu ya. Kan? Jaga-jaga. Janganlah sampai macam tu. Kan? Jadi makna kata. Semayang. Orang perempuan bangun pagi. Kajut suami untuk solat sesama. Ni kadang-kadang orang perempuan lepih nyawa dia. Bangun pagi dia seorang masuk syurga. Allah. Bismillah. Sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gelap muka tengok suami terkatil. Ni aku lah orang tua ni. Ambil sadap yang kau bercakap. Cuba kajut suami tu, abang. Subuh, bang. Kita subuh sesama. Abang. Kalau macam tu lah cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni. Tengah lah, abang. Habis payah nak ngajut dan start. Macam mana? Kajut pagi solalah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Api neraka sebut. Suami pula jadi imam pagi kan. Janganlah pula masuk bilik air, kumur-kumur ambil wuduk tu nak jadi imam. Ya. Anak dah standby dengan bini ni. Anak dah bah ni cakap apa? Allahu Akbar. Tak sogar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Itu sonyap. Anak tu pula bah sonyap tu. Yang bini belakang. Membutuh dah untuk orang. Langsung bini sogar je. Walau bal. Dah habis patihah. Punya taruh ke tidur. Tak perasan. Cuba kajut kan, bila bangun pagi, gosok gigi, mandi, shampoo, sabun satu badan. Wangi-wangi, soga jadi imam.
Jadi ayah tu, anak-anak ayah dah sedia, dah ya. Istau sufufakum lurus rapatkan saf, steady bah. Allahu akbar. Bar, bar, bar. Anak pun kan, "Woi, ada gema woi." Masa bila abah beli speaker ni tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nampak? Isteri kat belakang dalam mati. Suamiku. Nampak? Bau botol suami jadi imam dalam rumah tangga. Habis tu zikir pula. Ha, jarang semayang bunyi mocut ni. Hari ni bunyi mocut. Gilo batu lah. Makin kuek berada. Ayuh parah betul. Belum lumbur pula kan. Sampai tu dah habis zikir sama-sama. Doa. Itu paling power sekali. Suami doa. Dah doa Arab tu. Dah doa kan. Selawat pada Nabi, doa kesejahteraan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in semua. Apa itu? Ya Allah. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan. Ya Allah. Sesungguhnya kau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak semua tengok mak. Yang mak ni, pandang depan lah, sibuk je lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nombor kau lah, Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Nah, nombor kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa. Ya Allah. Alung ini bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini, ya Allah. Dia harapan keluarga, ya Allah. Alung ni lah. Kambang ya. Kau dengar nak harapan keluarga tadi tu. Ha, dia cakap ngang-ngang. Kau berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka lu. Angah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9 ni. Abah tak tahu anak ambil subjek berapa. Begitu juga, nak togok isteri dalam doa senang. Kadang orang lelaki bukan takut bini, bini menakutkan. Ya Allah. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini nak belakang, apa hal lah ni? Dia seorang yang degil, ya Allah. Bini pun, dia pun sama. Menyawak banyak juga tu, menyawak. Tetapi, bab doa ni, orang perempuan saya pesan. Tolong dengar betul-betul doa suami. Jangan main amin ya. Sebab ada kadang-kadang perkataan yang tak jelas tu. Suami pandai. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Aku telah lama ingin. Ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk. Ya Allah. Bini kat belakang. Amin. Amin. Makbul. Makbul doa suami nak tambah spot rim. Ha, jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk. Pertama. Begitu juga yang kedua. Kita kena pastikan. Kena pastikan kita cari rezeki yang halal dalam keluarga kita. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan poning-poning kepala. Biarlah kita hidup susah sikit, tapi halal insya-Allah cukup. Itu penting. Kita nak pergi jadi kaya sampai bila-bila tak selesai. Tapi jadilah yang baik. Rezeki yang baik. Dada barakah. Apa maksud barakah? Berkat. Barakah apa maksud? Macam tu lah. Bila tanya je koma. Cuba koma. Dah lah tak jalan. Maksud barakah ini adalah pondok Ustaz Kazim. Al-Barakah nama. Barakah. Berkat. Berkat pula. Lauk yang orang Johor, yang Jawa ni dapat buat balik. Tu berkat. Barakah. Berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sedikit. Tapi berkembang. Maknanya anak kita belanja tak banyak, tapi codik otak saya belanja. Dia pandai simpan duit pula. Dia puasa sunat pula Isnin Khamis. Allah anak kita bertuah lah. Nampak ya?
pandai dia mengaji, torang hati ngaji Quran. Alhamdulillah. Ya. Jadi makna kata cari rezeki yang halal. Salah satu kadang orang komplain lagi ni, tahu lah ekonomi susah, barang mahal, macam mana nak hidup sekarang ni tak tahulah. Berhentilah kita mengungut-ungut. Kita kena buat sesuatu. Antaranya adalah pertamanya Nabi dah pesan, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh kalau kamu ingin dimurahkan rezeki. Memang ya, bangun, datang suraunya. Jangan tunggu pun, jangan pilih penceramah. Datang je lah. Jangan, bila subuh datang, itu paling power tu. Bukan senang nak datang tau subuh. Rakaat yang paling sikit tu lah yang payah orang nak datang. Sedangkan kelebihan ni banyak. Malahan satu lagi petua, kalau betul nak murah rezeki, jangan lupa sedekah subuh. Masuk pagi, kita masuk je dalam surau, cari tambung dulu. Masuk duit, baru solat sunat tadi. Maknanya kita mulakan amalan kita yang pertama dengan bersedekah. Malaikat nampak kita, malaikat catat, ya Allah, hamba-Mu ini, sipulan-sipulan ini telah memulakan harinya dengan bersedekah. Kau lapangkanlah seluas-luasnya rezeki untuk dia, ya Allah. Itu malaikat doakan untuk kita. Itu sebab kadang-kadang kita tak buat. Bono-bono senang macam tu tak buat. Kan? Bangkit borek berkilo-kilo, pakat dumbbell, angkat borek berpuluh kilo boleh angkat. Tapi selimut tak berapa gram tak boleh tolak pagi. Itulah kelemahan kita, kan? Seterusnya, jangan lupa. Hala tujuh keluarga kita ni, pastikan bawa ikut syariat. Isteri kita, anak-anak kita. Salah satu nafkah yang kadang suami abaikan untuk keluarga dia. Nafkah batin. Nafkah batin jangan cerita yang atas katil ya. Tu semua tahu dah. Tetapi nafkah batin ni termasuk juga makanan rohani untuk ahli keluarga kita, iaitu mendapat didikan agama. Tak boleh ngajar bini kita agama, jangan larang dia datang kuliah duha esok. Esok kan pukul berapa? Pukul 9 dengan Ustazah mana? Nur Alis. Ustazah Yohanis. Ha, Jakim. Dah kahwin. Ha, jangan tak datang. Datanglah dengar. Daripada tu kita hantar. Yang paling best, suami boleh cakap, ya, besok ada kuliah duha, jangan tak pergi. Ya bang, saya pergi. Besok abang hantar. Abang ni usahkan abang. Tak, tanggungjawab abang. Abang hantar. Abang nak dengar sekali ke? Oh tak apalah, kau masuk. Ya, abang tunggu kat luar. Ha, macam tu kan? Jadi makna kata kita main peranan kita. Nampak tak? Tanggungjawab kita tu. Isteri kita dapat didikan agama. Anak kita, pergi ngaji. Dah pukul berapa ni pergi ngaji? Mau ustaz ni pergi ngaji? Ngaji. Anak kita. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu ni. Adabkan anak-anak kamu ni dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi rasulillah. Sayangkan Nabi. Bihubbi ahlihi. Sayangkan ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, bikira atil Quran. Dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Nampak? Seterusnya, pimpinlah keluarga kita menuju kepada syurga Allah. Macam mana cara dia? Tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Solat, puasa, itu buatlah. Kan? Puasa. Kemudian zakat, jaga. Begitu juga umrah, haji, jaga. Siapa yang baru daftar haji hari ini, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2130. 5 kali mampu hidup tak boleh pergi dah kan, tak adalah. Tapi itu perancangan dalam komputer je, dalam sistem. Tapi dengan izin Allah, kadang-kadang baik rayuan lopeh pula nama kita kan. Cubalah, usahalah kan, macam-macam cara. Ada yang mampu pergi yang mahal tu, bayarlah mahal, apa susah. Tak mampu tak apalah, pergilah umrah dulu. Dan tak ada umrah dan pergi haji tau, besok tu mampu dah. Tak sampai pergi dah. Dua-dua tak sampai pergi. Itu sebab jangan apa. Kalau ada peluang mana boleh pergi, pergilah dulu. Kan? Tengok orang kan. Tengok orang yang pergi umrah. Bagus ke pergi umrah ni? Bagus. Senang. Kadang-kadang orang yang pergi umrah ikut sejarah lah. Orang pergi umrah tak lama tu mesti dapat PhD-nya. Ya ke? Iya. Betul pun. Ya, kebanyakan macam tu lah. Mana kita tu rezeki terpinyak kadang. Mana tahu. Ada orang sponsor dapat pergi. Ya, pergi lah. Kan? Tengok orang kat dalam TV tu kan. Tengok dalam TV, nampak orang tengah tawaf tu. Allahuakbar, seronok orang pergi tu kat depan Kaabah tu. Dan bila lah nak sampai? Jangan risau, sampai. Niat dah ada, tak lama tu Allah tunaikan lah mudah-mudahan. Doa ya, bukan sebab dia duit. Ada orang melampuh duit tak payah pergi tu. Tapi ada orang tak ada duit, ada rezeki. Orang niat sedekah dah payah pergi. Cabutan bertuah dah payah pergi. Ada.
Maknanya nak tunjukkan bukannya sebab dia duit nak kita dapat bayi. Kadang dah ada duit dah tak sihat pula tak boleh bayi. Macam-macam. Tengok orang tawaf tu, aduh hai bilalah dia nak bayi. Ha, ya Allah sampaikan aku ke sana. Dengar Samsul debat 993 nak bayi dah. Dengar macam tu. Ada kosong ni tak agak entah. Dengan travel mana pergi? Al-Mikela travel. Oh iya kau. Ni kan promote dah lebih kurang. Iya tapi saya sampaikan bayanganlah hari tu. Dia sebenarnya dia company ni nama asalnya lain. Dia rebranding balik. Bagi nama ni sebab saya sendiri salah satu yang bertanggungjawab untuk pastikan kualiti dan servis tu. Saya ni penting kan. Sebab banyaklah syarikat yang saya join. Tapi saya nak pastikan benda ni. Kalau dia setuju syarat saya, boleh saya join. Kalau tidak, saya tak nak. Banyaklah company ni tuan-tuan. Nampak macam gah, macam poh, hebat kan. Janji macam ni, sampai macam ni. Selalu mana jemaah kita kena. Tu yang baru-baru ni saya pergi Makkah 2 hari setengah. 2 hari setengah lagi pergi Madinah. Sebab nak confirmkan hotel, makan, tengok macam mana. Jangan, gomah mana hari ni. Sampai kat sana, ibu-ibu, ayah-ayah, minta maaf banyak. Hotelnya sudah penuh. Jadi kita terpaksa duduk kat hotel ini. Walaupun nampak daif, tapi kita ingat ini ujian Allah. Kita kena sabar banyak-banyak. Tak ada pek dah. Kau dah bayar berapa banyak. Kan, kena ingat tu. Tapi benda tu kalau foto tak boleh, daripada awal cakap tak boleh. Jangan kata dah sampai sana. Kebanyakan macam tu lah. Orang ni berhabis ni, kumpul duit bukan senang ni. Kan, dia tak yo pula nak komplain, tak berani. Kek Makkah lah tu, ha, tu kan, tak berani. Oh, yo eh. Tu sebab saya tengok itu. Saya tengok memang saya make sure benda tu ada. Tu sebab saya cakap dekat dalam pamphlet pun saya kata, jangan letak kos nak tipu-tipu orang. Letak betul-betul berapa. Jadi kos je dalam 6,000 lebih sampai 8,000 lebih. Yang mana pastikan dalam tu semua siap. Visa Arab Saudi yang sampai RM700 pun dah ada dalam tu. Begitu juga makan, minum, all in semua dah ada dalam tu. Dan begitu juga termasuk ziarah luar, Taif, apa semua tu. Mesti dah masuk dalam tu. Jangan kat sana nak minta duit orang lagi. Saya cakap macam tu. Kadang sampai sana, tambah RM170 lagi. Ada macam tu. Dan lepas tu termasuk juga saya wajibkan dia mesti buat tahlil. Kunduri arwah apa, kunduri tahlil dan arwah buat dekat sama ada Makkah atau Madinah, buat dekat ladang kurma ke. Lepas tu makanlah kambing golek ke apa semua, bagi makan nyaman jemaah-jemaah yang ada. Setuju? Setuju je. Ha, tu boleh buat. Ha, tu cakap kalau senampak lainnya, saya berhenti cakap bahan tu. Okey, 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 setuju, setuju, setuju. Itulah hantar. Ini bukan promote dah, lebih kurang. Ha, ya, lebih kurang. Kan? Tapi tak kisah tuan-tuan dan perempuan nak pergi dengan travel mana sekalipun, tapi ingat satu perkara. Kementerian Pelancongan dah letakkan paling minimum 4990. Maknanya jangan kurang daripada tu. Kalau ada company lain buat ada offer 3000 saja. Balance tu dia Datuk sponsor. Jangan cayuk. Sudah tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai UK Perdana. Buat apa sini? Dan balik hari dah kena tipu. Balik hari. Ha, jaga-jaga ya. Ha, jadi ibadah banyak-banyak. Ringkasnya beribadahlah banyak-banyak. Pergi umrah, pergi haji, boleh ada peluang pergi. Okay, saya yakin tahun ni dah ada orang yang dah dapat surat lah kan. Yang dapat peluang pergi haji. Pergilah. Jangan risau-risau. Kita dah jadi diufur rahman. Tetamu Allah, Allah dah jemput ni sangka baik. Allah jemput kita pergi. Pergilah. Ramai orang takut mana. Dia tak berhati lah. Macam mana? Pergilah khusus. Dah tak berhati. Pergi belajar. Tak tahu tanya. Sekarang ni lagi pula dengan kemudahan YouTube ada khusus apa semua kat dalam tu. Tengok. Dan yang terakhir sekali, kita ni dalam kita hidup rumah tangga kena main peranan masing-masing. Macam tu juga masyarakat dan rumah tangga main peranan masing-masing. Akhirat nanti tiga perkara je Allah Ta'ala akan tanya kat kita. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu. Ilmu kita dapat tu kita amalkan dan kita sampaikan tak ke orang. Dan yang keempatnya, nikmat harta Allah Ta'ala akan tanya kita. Dari mana dapat harta, ke mana kita belanjakan Allah akan tanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Segala yang kita pegang jawatan dalam dunia, termasuklah CEO rumah tangga, Allah Ta'ala akan tanya. Jawatan kita sebagai isteri, jawatan sebagai suami, Allah akan tanya amanah-amanahnya kita laksanakan ataupun tidak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Kita duduk bermasyarakat di sini, tolong jaga silaturrahim. Barang siapa yang tidak menjaga silaturahim, pertama akan didatangkan bala dan musibah. Kedua, ke segala amalan kebaikan yang tidak akan diterima oleh Allah.
Yang ketiga, doa dia tergantung, Allah tak akan tunaikan. Ingat tu. Dalam satu hadis, nak saya tutup ceramah pada malam ini. Saya faham, muka-muka subuh nanti tu saya faham. Yang ketiga ni, saya nak minta semua orang, ingat hadis ni baik-baik. Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat. Seksa atas dunia Allah segerakan. Di akhirat pun dia akan dapat seksaan. Iaitu pertamanya dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan juga yang keduanya, dosa memutuskan silaturahim. Jadi kita elok-elok. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri-isteri kita. Orang perempuan yang tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayanglah ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuklah jemaah-jemaah, penduduk-penduduk di sini kita kena sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana dia Islam, kita kena sayang dia. Selagi mana dia amalkan Islam, kita kena sayang dia. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Jangan bergaduh di surau sebab politik. Jangan bergaduh kat kawasan penduduk kita ni sebab perbezaan politik. Politik cerita lain. Tuan-tuan tengok kat parlimen, tuan-tuan tengok kat sidang Dewan Undangan Negeri. Dia orang sesama dia ni baik sebenarnya, makan sama, minum bergurau dia. Cuma yang bergaduh-gaduh tu di highlight kat orang. Perbezaan pandangan itu lantak dia. Kita kat sini, kalau tengok dia boleh baik yang kita lempar-lempar kerusi kat kawasan kita, kenapa? Bergaduh-gaduh sama kita, kenapa? Nabi tak ajar. Nabi tak kata, kau jangan baik dengan dia ni sebab dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, kita kena sayang. Maka rapatkan saf kita. Sebab bila kita tak jaga hubungan kita, bila kita berpecah-pecah, berfirqah-firqah, bersaksilah nak tahu, akan ada musuh-musuh Islam akan ambil kesempatan atas perpecahan itu. Nabi sebut dalam satu hadis lagi, Nabi sebut, Nabi beritahu sahabat-sahabat, dia kata, hampir tiba masanya bangsa-bangsa di seluruh dunia mengerumuni kamu seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai jumlahnya? Bahkan jumlah kamu sedemikian ramai sekali, tetapi tak ubah ibarat buih di lautan, dah tak kuat. Maka dengan itu Allah datangkan perasaan yang tidak takut, tidak gentar musuh Islam terhadap Islam. Dan juga pada orang Islam pada ketika itu, terdapatnya dalam hati mereka penyakit wahan. Apa penyakit wahan tu? Penyakit cintakan dunia dan takut mati. Itulah yang menyebabkan kita berfirqah-firqah, berpecah-pecah antara satu dengan lain. Sibuk lopeh dan pucuk masing-masing. Yang penting dan senang, kau susah lantak kau lah. Yang penting dan seleso, kau susah pandai kau lah. Itulah penyakit kita. Dan akhirnya bila dah gila dunia, takut pula mati. Wallahu'alam. Kita minta lah jauh-jauhkan daripada benda-benda yang boleh menyusahkan, memecah belahkan dan menghancurkan kesatuan umat Islam sesama kita. Jadi rasa cukup sekat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itu saja daripada saya. Kepada siapa yang nak menyumbang kepada tabung surau tadi, tabung musalla Baiduri tadi. Jadi siapa tak buat duit, jangan risau. Boleh masukkan duit lagi, nanti tanyalah imam kek mana nak salurkan. Boleh tak bagi nombor akaun? Nanti imam bagi nombor akaun musalla. Ya. Dan sedikit makluman kepada semua yang hadir pada hari ini, di luar sana ada sahabat saya datang juga berniaga. Ada beberapa orang yang berniaga. Dia memang berniaga di tempat saya ceramah, bukan barang saya, tapi dia datang dari jauh. Yang seorang daripada Tabuh Naning Alu Gajah Melaka, dia bawa barangan-barangan sunnah, buah tamar, habatu sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Ada. Kemudian bolehlah tanya dia apa barang itu kan. Yang keduanya daripada Tampin, dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada kat orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Madu labah, madu kululut, madu tualang. Kemudian ada kepek kampung. Ya Allah, sadap yang kepek kampung tu kan. Nipih kalau makan sambil tengok drama cemburu seorang wanita, copek biar.
Begitu juga ada sambal gesek tike, sambal gesek batu kike. Orang kampung dia tahu sadap betul sambal gesek tu dah dikoreng kan, makan dengan sambal dengan nasi lombi ni, Allah sadap betul. Kemudian begitu juga ada satu sambal crispy Cik Ruby. Itu pun sadap, laris di pasaran. Memang sambal kampung, homemade dengan tu kan. Itu orang hantar kek dia tu. Kemudian begitu juga ada sambal hitam tu pun, ada sambal kuah hitam tu, sambal pedih tu. Begitu juga ada satu susu kambing. Susu kambing yang mana susu kambing tu dalam tu ada buah tamar campuran dengan badam, memang sadap. Memang sadap. Saya pun mikir kenapa sadap bona tadi, bono-bono tadi, sambal gesek, sambal crispy tu tadi kan, dengan kepek tadi, dengan apa, dengan susu kambing. Baru saya perasan sebab saya dapat free. Jadi kalau tuan-tuan penuhlah beli pun. Tapi susu kambing tu baik untuk orang gastrik. Macam saya gastrik, memang saya ambil ambil tu memang elok. Pada orang perempuan kadang dia tak boleh minum susu kambing sebab tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Begitu juga susu kambing ni elok untuk orang yang mana, orang perempuan yang hormon dia merayau tu, kejap awal, kejap lambek, kejap tak mana pun eh. Bolehlah minum susu kambing tu. Tapi mana dah turun, dah tak ada tu, tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki. Kemudian begitu juga untuk orang-orang lama yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun boleh cuba, insyaAllah. Berapa harganya, tanyalah sendiri nanti. Begitu juga malam ini kita tengok ada juga booth Al-Mikaela Travel. Jadi siapa yang nak dapat maklumat, nak pergi, insyaAllah. Yang akan join sama dengan grup ni nanti, insyaAllah kita tengah susun ni. Sama ada Bansam Surau-Rau, begitu juga dengan Liza Abdullah, Datuk Zila Jalil, insyaAllah siapa yang nak join. Nasiblah dia akan jadi join sekali bersama dengan grup ni. Jadi saya sendiri pun insyaAllah, jadi tengoklah mana turn yang dapat saya tu, nasiblah. Saya pun tak ada jadi mutawif dah, saya akan join sama, makan sama, join sama situ. Apa kualiti tak payah cakap dengan saya. Tahulah saya berhitung dengan orang, insyaAllah. Setakat ni kualiti, insyaAllah kita jaga. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya mana yang baik itu datang dari Allah SWT. Menukurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.